dari panitia orang tersebut bisa mengambil hikmah atau bisa mengambil memetik nilai-nilai apa gitu. Jadi kalau nyai sendiri hikmahnya nyai lebih mendekatkan diri kepada Allah. Nyai bisa menemukan kekuatan kebesaran Allah. Nyai bisa belakang dada. Nyai bisa menemukan suatu ketenangan ketika nyai melakukan ibadah sholat lima waktu untuk fardunya, sholat sunat duha, tahajud, sholat fajar, terus tadarusan, pengajian juga setiap hari, ada pagi dan siang dengan beraneka ragam materi-materi ilmu agama kajian yang diberikan pembinaan di rutan. Ini sangat berat, tidak bisa beradaptasi dengan baik. Cuma lama kelamaan dan diimbangi pendidikan pembinaan agama yang ada di rutan, alhamdulillah saya lebih mendekatkan diri kepada Allah SWT. Jadi melihat segala serba-serbi kehidupan di dalam rutan, pelan-pelan saya bisa beradaptasi dan bisa berlapang dada. Karena saya yakin semua ujian atau cobaan itu adalah suatu tolak ukur yang Allah berikan pada kita. Apakah umatnya itu akan bertawakal, bermuhasabah, atau malah menolak gitu. Ketika kita bisa menemukan Allah dalam penjara, ya Allah yang bisa menguatkan saya dibanding saya. Gimana sebelumnya saya hanya mengetahui tentang agama yang mungkin permukaannya. Sekarang semenjak saya di dalam setiap hari saya pengajian pagi, pengajian siang, dan dengan berbagai ustaz dan ustazah yang sangat capable, alhamdulillah saya bisa menemukan Tuhan dan dipujikan. Salah satu ujian Tuhan terbesar saya di mana setelah beberapa ujian yang saya alami, alhamdulillah hari ini saya bebas. Insyaallah ini saya sedang berusaha untuk berhijrah. Saya mohon doanya supaya saya tetap bisa beristiqomah baik di dalam outer maupun inner penampilan saya, di mana tidak hanya penampilan luar tapi inner tentang keagamaan juga itu sangat penting. Semua ini tidak terkait dengan salah dan alfa. Jadi saya tetap terus ingin belajar sama ustaz dan ustazah. Saya ingin memperdalam lagi agama saya. Saya ingin mencari lingkungan-lingkungan yang jauh lebih positif di sana. Teman-teman, buat guru-guru saya yang sudah membukakan hati saya untuk saya mendapatkan hidayah, petunjuk dari Allah, dan insya Allah saya berusaha terus. Saya masih belajar, jadi saya tidak mau euforia atau berbicara apa. Saya terus berusaha belajar untuk berhijrah. Ya Allah, dengan izin dari Allah, semuanya rezeki hidup mati di tangan Allah. Jadi saya tidak pernah pesimis lagi, nggak seperti dahulu. Jadi insya Allah dengan belajar hijrahnya saya ingin menjadi tampilan yang lebih baru untuk bisa suatu pamitan ya. Untuk teman-teman semua ke arah yang lebih baik, ke arah hijrah. Karena yakin dan percaya hidup hanya sementara, hidup hanya singgah-gura belaka. Hidup yang abadi adalah di akhirat, di mana hanya ada dua terminalnya, yaitu surga atau neraka. Ada kewajiban seorang muslimah atau perempuan beragama Islam untuk memakai hijab, untuk menutup semua anggota badannya. Karena itu adalah suatu ladang pahala juga gitu. The most that I miss, yang paling terbesar yang saya kangen itu adalah ketika saya keluar dari pintu hotel, saya kangen ingin melihat mama, meluk mama. Karena ketika mama saya keluar dari foto, saya mengatakan bahwa 2018 tetap saya jalani dengan ikhlas, dan saya ingin lebih mendekatkan diri kepada Allah SWT dengan motivasi saya ingin mengumpulkan pahala sebanyak mungkin yang saya haturkan kepada almarhum mama.
menggandeng tangan saya ketika menyeberangi Cibatran Mustaki dan bisa menemukan saya kembali ke rumah saya. Bapak belum sih, cuman saya berusaha untuk tahu mencari yang jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi-Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.